Manchester City telah merayakan gelar juara Liga Inggris musim ini setelah bermain melawan Chelsea di Etihad Stadium pada Minggu 21 Mei 2023 malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga kontra Chelsea, The Citizens yang menurunkan pemain pelapisnya sanggup menumbangkan The Blues 1-0 lewat gol dari Julian Alvarez. Menariknya, terdapat 5 rekor gila yang dibuat Manchester City saat juara Liga Inggris 2022-2023. Lantas, apa sajakah itu? Berikut ulasannya. Raih gelar tanpa harus bermain. Manchester City dapat meraih gelar juara Liga Inggris 2022-2023 tanpa harus bermain. Sebelumnya, The Citizen diprediksi mengunci gelar juara Liga Inggris musim ini jika menang atas Chelsea. Namun rival terdekatnya, yakni Arsenal, kalah 0-1 dari Nottingham Forest pada laga pekan ke-37. Oleh karena itu, Erling Haaland dan kawan-kawan menyegel gelar juara Liga Inggris musim ini lebih awal tanpa harus bermain. Mereka pun harus mengucapkan terima kasih kepada Nottingham Forest. Gusur Arsenal yang di puncak klasemen selama 247 hari. Arsenal sempat memimpin klasemen Liga Inggris 2022-2023 selama 247 hari. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak yang dimiliki klub Liga Inggris. Namun pada akhirnya, Manchester City sukses menyalip Arsenal dan memastikan diri sebagai kampiun. Bisa dibilang, Arsenal dianggap sebagai tim yang paling menderita setelah gagal juara Liga Inggris pada musim ini. Berpeluang treble winners. Manchester City di bawah asuhan Pep Guardiola berpotensi menciptakan sejarah dengan membawa Manchester City meraih treble winners usai menjadi juara Liga Inggris 2022-2023. Peluang itu terbuka lebar karena The Citizen sukses lolos ke final Piala FA 2022-2023 dan final Liga Champions 2022-2023. Di final Piala FA 2022-2023, Manchester City akan ditantang rival sekotanya, Manchester United. Kedua tim bakal bersua 3 Juni 2023. Sedangkan final Liga Champions 2022-2023, Manchester City bakal menghadapi Inter Milan pada 11 Juni 2023. Dominasi Liga Inggris dalam 6 musim terakhir. Gelar juara Liga Inggris 2022-2023 menjadi bukti bahwa Manchester City mendominasi Liga Inggris dalam 6 musim terakhir. Tercatat, The Citizen di bawah asuhan Pep Guardiola meraih 5 gelar juara pada 6 musim terakhir di Liga Inggris. Dalam 6 musim kebelakang, Manchester City telah menjuarai Liga Inggris sebanyak 5 kali, yakni pada musim 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022, dan 2022-2023. Dominasi Manchester City dalam 6 musim terakhir hanya dapat dipatahkan oleh Liverpool yang menjadi juara Liga Inggris 2019-2020. Tim kelima yang juara Liga Inggris 3 musim beruntun. Manchester City menjadi tim berbeda kelima yang memenangkan gelar Liga Inggris dalam 3 musim berturut-turut. Keempat tim sebelumnya, yakni Huddersfield Town, Arsenal, Liverpool, dan Manchester United yang meraihnya sebanyak 2 kali. Saat dipimpin Pep Guardiola, Manchester City telah menjuarai Liga Inggris sebanyak 5 kali, yakni pada musim 2017-2018,
2018-2019, 2020-2021, 2021-2022, dan 2022-2023. Tiga di antaranya secara berturut-turut, yakni pada musim 2020-2021, 2021-2022, dan 2022-2023.